Sendok tembok aja. Senyum lagi ke kamera dong. Enggak usah gitu banget, astaga. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Ya ampun, harus kayak gitu. Lagi. Cooking with Brilian. Kali ini kita mau bikin sesuatu yang agak berbeda dari biasanya. Kita mau coba bikin apa, Din? Apa namanya? Cheesecake. Jadi karena kakak besok ulang tahun, emang sebenarnya aku belum pernah sih bikin kue, tapi kita mau coba, mudah-mudahan sukses ya. Kemarin aku nemu resep dan kayaknya enak. Jadi wajib dicoba. Yang mau tahu cara pembuatannya ikuti terus kita. Ini dong sayang. Ya, ikutin terus step by stepnya, jangan di skip videonya. Oke? Okay? Bye. Kok bye sih? Kita lanjut ke cara pengolahannya. Yang pertama disiapkan adalah bahan dasar kuenya. 35 gram mentega cair dan 100 gram choco chip cookies. Ini aku pakai merek Good Times ya. Lalu berikutnya bahan selainya, kita pakai 200 gram stroberi segar, lalu sedikit garam, 35 gram gula, dan 2 sendok makan lemon ya. Dan untuk bahan cheesecake-nya, kita menggunakan 250 ml heavy cream, 20 gram gula, lalu 30 gram gula halus, ada 100 gram plain yogurt, vanilla extract, ini nanti kita cuma pakai 1 sendok teh aja ya, 2 sendok makan gelatin bubuk. Dan kalau tidak ada, ini boleh diganti dengan agar-agar bubuk. Hal pertama yang dilakukan adalah kita hancurkan dulu cookies-nya ya, Mam. Setelah seperti ini akan kita campur dengan butter ya. Lalu untuk pengganti loyang, aku menggunakan mica seperti ini. Ini bisa dibeli di toko-toko peralatan kue ya. Lalu kita bulatkan, kita buat lingkaran seperti ini, direkatkan dengan menggunakan double tape. Nah, setelah seperti ini adonannya akan kita masukkan, lalu akan kita ratakan dan akan kita tekan-tekan agar menjadi padat dan pastikan tidak ada celah ya, Mam. Thank you.
kemudian ini akan kita sisihkan. Kita potong kecil dulu stroberinya ya, karena ini nanti akan kita rebus dan kita jadikan selai. Setelah jadi potongan kecil seperti ini, kita masukkan gula putih. Kemudian masukkan perasan jeruk lemon. Lalu ini akan kita rebus sampai stroberinya layu. Setelah seperti ini, matikan api, lalu akan kita biarkan dulu agar temperaturnya turun ya. Berikutnya kita mau siapkan campuran cheesecake-nya ya. Ini kita menggunakan 200 gram cream cheese, lalu kita masukkan gula halus dan kita aduk rata. Kita masukkan vanila ekstrak. Berikutnya masukkan yogurt. Lalu aduk rata. Nih, aku dibantu Ryan mau blender strawberry jamnya ya.
lalu kita masukkan ke dalam campuran tadi. Dan kembali aduk rata. Sekarang kita mau kocok heavy cream dan gula ya. Ini kita kocok hanya sampai setengah kaku aja. Selain menggunakan mixer, Mom juga bisa menggunakan whisk ya. Ini juga akan kita masukkan ke dalam campuran. Kembali aduk rata seperti ini. Terakhir, kita masukkan gelatin yang telah kita cairkan dengan air ya. Lalu kita tuang ke dalam cetakan. Tutup bagian atas dengan menggunakan plastik wrap. Ini akan kita simpan di dalam freezer selama kurang lebih 6 jam atau lebih baik semalaman ya. Nah, sekarang kita mau siapkan ganasnya ya, Mam. Aku menggunakan 50 gram heavy cream dan 50 gram dark coklat. Ini dimasak menggunakan api paling kecil ya.
saat ini kita boleh matikan api. Setelah 6 jam kita boleh pindah ke piring saji. Kita bisa menggunakan lap hangat untuk membuka cetakan ya, seperti ini. Jadi kita lingkarkan, kita geser-geserkan agar nanti mikanya bisa dilepas. Atau kita bisa juga menggunakan hair dryer ya. Terus kita tuang deh ganasnya di atasnya. Kita ratakan seperti ini. Lalu bisa dikasih dekorasi sesuai selera ya. Kakang Ryan menggunakan strawberry di atasnya sebagai dekorasi. Tada, ini dia coklat strawberry cheesecake-nya. Secara penampakan memang belum sempurna seperti yang diinginkan, tapi untuk rasa ini tuh enak banget. Dan yang terpenting, anak-anak suka. Delicious. Delicious. Felika. Enak. 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 Thank you for watching and see you on the next video. Bye.